sore banget. Ya udah nggak apa-apa. Kamu nunggu situ dulu ya. Aku nyelesaikan pekerjaanku dulu. Iya, jangan lama-lama ya. Si Eko memang pekerja keras ya orangnya. Andainya aja dia tahu kalau aku suka sama dia sejak SMA. Gak apa-apa deh aku hidup susah, yang penting aku sama dia. Alhamdulillah, akhirnya ladang jagungku tumbuh dengan subur. Semoga panen tahun ini hasilnya bisa bagus. Lumayan buat tambahan tabungan. Walaupun tanahnya masih nyewa, yang penting aku gak kerja sama orang. Yaudah deh, udah siap, baliklah. Nisa? Eko, dari mana? Ini tadi dari ladang. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, aku baik kok. Oh iya, udah lama kali ya kita nggak ketemu. Semenjak kita lulus SMA. Iya nih, kamu sekarang ngurusi ladang ya? Iya. Ya udah, kamu yang semangat ya, biar kamu cepat sukses. Amin. Oh iya, sekarang kamu kerja di mana? Kalau aku sih, aku kerja di salah satu perusahaan di pusat kota. Wah, sekarang kamu udah sukses ya? Alhamdulillah. Gak terasa ya, kita udah 3 tahun gak ketemu. Iya ya, udah lama banget. Oh iya, kamu dari mana? Aku baru dari rumah nenek aku. Kapan-kapan aku main ke ladang kamu ya. Oh ya udah, boleh. Udaranya enak kok. Ya udah, nanti aku sekalian main ke rumah nenek. Kan dekat dari ladang kamu. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Semoga dia belum pulang, soalnya udah kesorean banget. Iya Nisa, ada apa? Ini aku mau makanan buat kamu. Maaf ya aku kesini sore banget. Ya udah nggak apa-apa. Kamu nunggu situ dulu ya. Aku nyelesaikan pekerjaanku dulu. Iya, jangan lama-lama ya. Si Eko memang pekerja keras ya orangnya. Andainya aja dia tahu kalau aku suka sama dia sejak SMA. Gak apa-apa deh aku hidup susah, yang penting aku sama dia. Maaf ya, kamu nunggu lama. Iya, gak apa-apa, ini aku bawa makanan buat kamu. Wah, makasih ya. Kalau gitu, aku makan dulu. Oh iya, kamu kesini kenapa pakai baju bagus? Iya, tadi pulang kerja aku langsung kesini. Aku kirain udah kesorean, rupanya kamu masih di sini. Iya, tadi soalnya masih bersihin rumput-rumput liar. Ternyata enak ya duduk di sini. Iya, udaranya sejuk kan? Iya, udah lama banget nih gak main-main ke ladang kayak gini. Seperti kamu, kenapa mau main-main kesini? Apa kamu gak takut hitam? Emang kalau kerja kantoran gak boleh ya main kesini? Lagian kan, kamu sahabat aku. Iya, gak apa-apa sih. Lain kali, bawa makanan lagi ya.
Oh iya, udah sore nih, kita pulang yuk. Alhamdulillah tabunganku sudah semakin banyak. Berarti aku udah bisa beli rumah nih. Semoga kedepannya rezekiku semakin lancar. Eh, Eko? Eh, Nisa. Dari mana? Ini tadi dari depan. Terus, sekarang kamu kemana? Mau pulang. Kamu mau ke rumah nenek? Iya. Gimana kalau kita bareng aja? Kebetulan tadi aku udah pesen gokar loh. Gak usah. Aku jalan kaki aja. Ya udah kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu gak mau cari pekerjaan yang lebih layak gitu? Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu loh kerja di kantor aku. Selagi ada lowongan. Enggak ah. Aku lebih nyaman sama pekerjaanku sekarang. Gak diatur-atur sama orang. Oh gitu, tapi kan kamu masih muda, ganteng lagi. Masa kamu mau ngeladang terus? Lah, kenapa emangnya? Ini kan halal. Kalau kamu gak suka, gak usah nyindir gitu dong. Loh, kamu kok gitu sih? Kamu kok marah? Aku gak bermaksud gitu kok. Dan aku juga gak malu berteman sama kamu. Ya udah, malu sama kamu, gak penting. Si Eko... kok jadi salah paham gitu ya? Loh, ini buku tabungan siapa ya? Ini kan namanya Eko. Ya ampun, isinya banyak banget. Aku harus balikin ini ke dia. Tapi kalau sekarang gak mungkin, pasti dia masih marah sama aku. Yaudah deh, besok aja. Aku gak nyangka kenapa si Nisa kemarin ngomong kayak gitu ya. Padahal kan aku pengen hidup mandiri, pengen sukses sendiri, beli mobil, beli rumah. Tapi kenapa si Nisa malah menghina pekerjaanku ya? Sakit hatiku. Padahal aku sayang sama dia. Meskipun dia gak tahu. Yaudah deh, aku lanjut kerja lagi. Eko? Nisa? Kamu ada apa lagi kemari? Aku minta maaf ya, atas perkataan aku kemarin. Aku gak sengaja bikin hati kamu terluka. Iya, gak apa-apa. Aku udah maafin kok. Serius? Kamu udah gak marah sama aku? Enggak, yaudah kita duduk di sana yuk. Emangnya hari ini kamu gak kerja, Nis? Enggak, hari ini aku libur. Kan hari ini hari Minggu. Oh iya ya. Kamu selain ngeladang kerja apa kok? Ya, aku cuma ngeladang aja sih. Dulu pernah ikut orang. Tapi uangnya aku tabung. Dan sekarang, alhamdulillah, aku udah punya ladang sendiri. Alhamdulillah, gitu ya. Iya, kamu kenapa nanya kayak gitu? Gak apa-apa sih. Kemarin, aku nemuin buku tabungan kamu. Dan aku lihat isinya banyak banget. Oh ya, ini aku mau kembaliin buku tabungan kamu. Makasih ya, kemarin aku cari-cari gak ada. Untung kamu yang nemuin. Andai saja orang yang nemuin, pasti gak akan dikembalikan. Iya, rencana kemarin aku mau ngembaliinnya. Tapi kamu masih marah sama aku. Jadi sekarang deh aku baru ngembaliinnya. Maaf,
Kemarin aku lagi kebawa emosi. Oh iya, sekali lagi makasih ya. Oh iya, kamu pulang sana. Kamu pasti malu kan temenan sama aku. Jangan kayak gitu dong. Sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Loh, kamu kok ngomong gitu? Iya, jujur, aku dari SMA dulu udah sayang sama kamu. Cuma baru sekarang aku berani ngungkapinya ke kamu. Dulu aku takut ngungkapinya karena takut kamu ngejauhin aku. Nis, sebenarnya aku juga punya rasa sama kamu. Rencananya tabunganku ini mau kubelikan rumah untuk kita. Makanya aku bekerja keras demi mewujudkan mimpiku ini. Jadi kita punya perasaan yang sama dong. Iya, gak nyangka ya, kita sama-sama malu ngungkapkannya. Terus gimana dong? Ya udah, kita jalanin hubungan ini dengan serius aja ya. Iya, aku seneng banget. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara.